Sungai Timun merupakan kawasan yang terletak di sempadan Melaka dan Negeri Sembilan. Sungai ini dipisahkan oleh sungai dari Lubuk Cina sehingga ke muara Kuala Lingi, Melaka. Pengkalan nelayan Sungai Timun merupakan antara lokasi yang tidak asing lagi bagi kaki pancing, terutamanya mereka yang ingin memancing udang. Hal ini kerana Sungai Timun sentiasa menyajikan hasil udang yang lumayan kepada para kaki pancing ataupun pemburu si sepik biru. Kebanyakan penduduknya memiliki bot sendiri yang digunakan untuk memasang bubu, memancing mahupun menjala. Namun lain pula bagi seorang ibu tunggal yang menetap di rumah rakyat Lubuk Cina, menjadikan ianya sebagai punca utama rezeki bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Nur Kaisa binti Ausad berusia 54 tahun telah menetap di Negeri Sembilan selama 16 tahun. Beliau merupakan anak kelahiran Sabah dan mempunyai pengalaman 20 tahun dalam kehidupan air tawar. Dari jeti Sungai Timun, dia menyusuri keindahan hutan bakau ini dengan harapan agar mendapat rezeki yang lumayan. Walaupun hanya menjadi nelayan tradisi, kehidupan sebagai nelayan telah banyak mengubah kehidupannya. Setelah hampir beberapa minit menyusuri Sungai Timun, Makcik Nur Kaisa kini berada di lokasi bagi menipar jala serta memasang umpan. Kalau nelayan ni, saya dia memang daripada kecil memang dah pandai kat sungai, pandai kat laut sebab saya anak nelayan. Saya berasal daripada Sabah. Tapi saya duduk dekat Semenanjung ni, saya sampai dekat sini tahun 1989. Saya merata-rata pergi. Tapi saya duduk dekat Sungai Timun ni daripada tahun 2006. Saya terus jadi nelayan. Ada bot, turun sungai, menyala, cari makan sinilah. Menghidupkan anak-anak, membesarkan anak-anak ni, inilah pencarian saya. Okey. Dalam sehari tu, berapa jam makcik habiskan masa dekat atas sungai menjala udang? Kadang-kadang kalau kita pergi sungai, tengok keadaan air. Kalau air tu surut pukul 10, kita turun pukul 10. Pasangnya tu dalam pukul 5, kita balik dalam pukul 6 ataupun pukul 7. Kalau pasang pukul 5 petang, air surut pukul 5 petang, kita balik dalam pukul 5 pagi ataupun 7 pagi besoklah. Sudah hampir 14 tahun, Makcik Nur Kaisa menghabiskan waktu sehariannya di atas sungai tanpa mengira waktu mahupun cuaca. Meskipun Puan Kaisa sedar hasil tangkapannya pada waktu itu tidaklah seberapa lumayan. Pun ada naik, ada turun je. Kadang-kadang tu ada naik jugalah. Tapi banyak yang turun daripada yang naik. Sebab udang ni ialah tak tentu. Kadang-kadang kalau ada rezeki tu dapatlah sekilo lebih. Kalau tak gram-gram ya. 700-800 gram, 300 gram. Okey. Macam musim udang ni dia berlaku pada bulan bila? Biasanya daripada bulan 5 sampai bulan 10. Kalau bermusim lah. Tapi kalau kat Sungai Timur ni, saya rasa tak ada musim. Sentiasa ada. Cuma banyak dengan tak banyak. Ya. Okey, yang last. Okay, kalau macam hasil tangkapan udang ni, dia bergantung kepada keadaan air pasang surut ke atau macam mana? Yalah, bergantung pada keadaan air pasang surut. Kalau surut, udang kita nyala, adalah. Macam nak mengumpan ke, mengambang ke. Macam kambang ni, macam tadi lah tak pakai umpan. Tapi kalau yang pakai umpan, yang macam tadi ni lah, pakai pancang tu. Faktor permintaan yang tinggi menyebabkan jumlah udang semakin hari semakin kurang. Hasil tangkapan Makcik Nur Kaisa pada hari ini tidaklah begitu banyak. Baginya tangkapan kali ini boleh dikatakan sedikit berbanding hari yang lain.
Biarpun hasil tangkapan kurang, mereka sudah biasa dengan pasang surut rezeki sebagai seorang nelayan. Makcik Nur Kaisa juga antara nelayan yang dapat merasai perubahan ketara, terutamanya pada harga udang. Hal ini kerana pada suatu ketika dahulu, nilai bagi sekilo udang adalah sekitar RM6 sehingga RM8. Namun kini, harganya melambung tinggi sehingga RM12 untuk 1 kilo. Di pondok inilah Makcik Nur Kaisa berehat dan membaiki jala yang rosak serta bertumpang teduh ketika cuaca tidak mengizinkan. Bagi Makcik Nur Kaisa, beliau cukup bersyukur dengan adanya pondok yang disediakan oleh Persatuan Nelayan Sungai Timun. Ini kerana beliau tidak perlu berulang-alik ke jeti untuk beristirahat mahupun berteduh tak kala cuaca tidak begitu baik. Oleh itu, kami mengambil kesempatan ini untuk menemubual sendiri berkenaan pengalaman beliau sepanjang bergelar seorang nelayan. Okay. Makcik, pernah tak macam tengah tarik jala tu, tiba-tiba tarik jala tu rosak? Inilah dia ni. Kena kayu, batu ke. Keluar ke sungai ni ada batu. Inilah dia koyak ni. Okey. Macam kan makcik turun sungai setiap hari. Lepas tu pernah tak macam tengah-tengah tarik jala tu, macam jala tu sangkut dengan sang bedil ke ataupun terserempak dengan dia? Selalu. Memang selalu penuh. Tu selalu penuh tu lah jala tu. Kalau ni jala ni memang tak ada harapan lah. Hantu berkecai kalau dah bawa. Paling besar makcik jumpa berapa panjang dia macam tu? Macam keto tu ada. Keto. Dalam macam lori 4 tan tu. Tapi dia dah mati, dah tak ada lagi dah. Yang itu dah mati dah. Yang ada ni kecil-kecil je, dalam 100 kilo, 200 kilo tu adalah. Mengharungi sungai hampir setiap hari, boleh dikatakan bahawa Makcik Nur Kaisa sudah biasa dengan pelbagai jenis hidupan liar. Tambahan pula, hidupan liar seperti buaya kerap menjadikan sungai payah ini sebagai habitat utama mereka. Namun, bagi Makcik Nur Kaisa sendiri, buaya ataupun ular sudah begitu sinonim dengan kehidupannya sebagai seorang nelayan tulen di Sungai Timun. Bab jala kan, berapa modal yang makcik keluarkan untuk siapkan satu jala? Tengok jala. Kalau jala ni 12 kaki dekat 300. Kalau ni, kalau yang tu, yang ini, ni modal dia besar. 2,000 lebih. Jala ni. Ni sang bedal masuk pun tak ada koyak. Tapi dia, yang bahaya dia kena, kalau kita tak boleh lepas, dengan kita sekali ditariknya, Kang. Sebab itu kalau menyala pakai itu, standby kat sini. Tali dia ni, dia tak boleh ikat mati. Dia boleh buka macam ni. Apabila dia tarik, kita boleh cepat buka sini. Automatik kita boleh buka. Nampak? Kalau yang lain ada jenis lain menyalur, dia pusing-pusing tali ni macam ni. Kalau emergency case, dia tarik benda tu, misalnya kita tebal corner badan ni, dia bawa kita, dengan kita sekali boleh pergi. Sebab tu perlu yang benda ni. Kalau dia tarik, kita pun boleh buat terus macam ni buang. Kita tengah mencari jala kan? Biasanya masa nak ambil tu lama ke tak? Nak siap? Nak siapkan yang berlubang tu. Tengoklah kalau tepat ni dalam 2-3 jam jugalah. Yang cepatnya lah. Kalau tak cepat tu lama juga. Okay. Ni, ya. Last. Okay, macam bab pondok ni. Macam pondok ni makcik punya ke atau semua orang boleh datang? Ini pondok ni Persatuan Nelayan Sungai Timun saja. Lain nelayan tak ada. Ini hak orang Sungai Timun.
Sebab buat ni gotong royong dan duit dia pun memang turun daripada atas untuk Sungai Timun. Lepas tu kita orang bantu sikit-sikit lah. Menangan dulu dah rosak jing ni, kita orang kolek semua. Tukar dia punya jing, tukar kayu, tukar apa pelampung bawah ni. Ini memang hak orang Sungai Timun. Tak ada nelayan lain yang pangkalan lain. Sebab sini ramai pangkalan kan. Sungai Timun, Tok Bombang, Ramon Cina Kecil, Paya Lebar, Tebing Urut. Lepas tu ni apa? Apa nama ni dekat Linggih ni. Tapi yang buat ni memang Sungai Timun punya. Ini bukan hak individu. Boleh semua datang tapi kena jagalah kan. Masing-masing lah jaga. Abdul Wahid bin Abdullah, 18 tahun, yang merupakan anak lelaki kepada Makcik Nur Kaisa telah banyak membantu sebaik sahaja menamatkan peperiksaan SPM. Wahid tidak pernah jemu menemani ibunya menjala setiap hari kerana baginya, dia amat risau akan keselamatan ibunya. Walau bagaimanapun, Makcik Nur Kaisa sendiri sering menghalang anaknya itu daripada menemaninya setiap masa tak kala mencari rezeki di sungai. Sebagai seorang ibu, beliau cukup faham bahawa anaknya juga sepatutnya meluangkan masa bersama rakan-rakan. Selalu tak teman mak ke sungai keluar menjala? Selalu jugalah. Sebab kadang-kadang fikir juga kan bahaya-bahaya yang ada dekat sungai ni. Gelap, ayam-ayam liar, ular, semua buaya, sang bedil. Masa dulu sebelum sekolah menengah pun, masa time sekolah pun, kerap tak turun keluar menjala dengan mak? Time sekolah tu tak sangat lah. Weekend, hari-hari cuti, sebab sekolah kan. Mak pun masa hari sekolah lu tak bagi sangat ikut. Okey. Pandai tak? Pandai je pandai tak menjala, pandai tak memancing, apa semua pandai? Memancing tu pandailah. Menjala ni tak adalah pandai sangat. Sebab jarang menjala memancing. Pekerjaan seorang nelayan, terutamanya menjala udang, bukanlah sesuatu kerja yang mudah. Hal ini kerana ia memerlukan jiwa yang kental dan semangat yang tinggi. Berhadapan dengan ketidaktentuan hasil tangkapan merupakan norma kebiasaan. Namun bagi Makcik Nur Kaisa sendiri, demi meneruskan serta membesarkan kehidupan anak-anaknya, beliau sanggup berusaha mencari rezeki dengan menjala sesepit biru.